Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Pemirsa TV MUI dimanapun Anda berada, senang sekali saya Elvi Hidria kembali menjumpai Anda di suasana sore hari ini dalam program Jelang Iftar. Nah, program Jelang Iftar kali ini bersama Badan Amil Zakat Nasional kita akan berbicara tentang Muslim Indonesia dan perannya di dunia global. Ini tentu juga akan terkait dengan bagaimana kualitas zakat dari Muslim Indonesia ya, sehingga ini juga diakui oleh dunia internasional. Dan dalam hal ini Baznas yang sudah berdiri selama 21 tahun ini sudah mendapatkan beberapa penghargaan di mata dunia, dan tentu ini tidak lepas dari peran Baznas di Indonesia ini yang telah memainkan perannya yang luar biasa. Baznas pernah meraih beberapa penghargaan International Gift Award 2020 atau Global Islamic Finance Award ya, dan ini suatu kebanggaan bagi kita sebagai Muslim Indonesia. Bersama saya sudah hadir Bapak Dr. Haji Zainul Bahar Nur, salah satu pimpinan di Badan Amil Zakat Nasional. Kita jumpai beliau ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Zainul Bahar Nur. Sehat ya? Alhamdulillah. Saya sudah mengenal beliau selama kurang lebih 30 tahun ini. Luar biasa dalam perekonomian syariah ini, Masya Allah. Menorehkan sesuatu yang sangat bermanfaat sekali untuk umat Pak Zainul Bahar Nur. Sehat ya terus ya Pak ya? Insya Allah. Baik. Pak, kita bicara tentang bagaimana peran Muslim Indonesia ini terkait dengan ghirahnya, semangatnya untuk mengeluarkan zakat dan juga tidak terlepas dari sosialisasi zakat itu sendiri ya Pak ya, sehingga Muslim Indonesia sadar akan untuk mengeluarkan zakat. Dan hal ini Baznas pernah meraih beberapa kali penghargaan di mata internasional sebagai salah satu organisasi zakat dengan pendistribusian zakat terbaik. Nah, bisa mungkin diceritakan kepada kita nih soal penghargaan ini dan mengapa dunia internasional ini begitu mengakui adanya peran Baznas ini. Sebenarnya pertama pertanyaan yang tadi disebutkan, ya, di mana peran Muslim Indonesia secara global. Ini sebetulnya bukan kita yang mengatakan, ini dunia mengakui. Dunia mengakui. Baru kita masuk ke Baznas dan zakat nanti. Ya. Tidak kurang dari seorang direktur di Boston University, di Institute on Religion, Culture, and World Affairs. Ya. Dia mengatakan bahwa umat Islam Indonesia itu berbeda dengan umat Islam di negara-negara lain. Mengapa maka itu kejadian? Dia menyebut ada tiga hal. Pertama, karena Indonesia ini banyak madrasah, banyak pesantren, yang membentuk perilaku dan sebagainya, dan pandangan hidup dari Muslim Indonesia. Yang kedua, dia menyebut banyaknya juga ormas-ormas Islam yang mencoba mengajak untuk setiap Muslim Indonesia itu berbuat baik. Yeah. Yang ketiga, dia sebutkan bahwa perpolitikan Muslim Indonesia itu moderat. Yeah. Nah, itu pengakuan yang ditulis di Boston University. Saya pikir itu sudah tergolong sesuatu yang pantas dicatat. Yeah. Tapi kita bisa juga mencatat yang sering sekali kita ulang-ulangi. Ini hasil dari research. Survey Charities Aid Program dalam World Giving Index tahun 2001. Selalu kita sebut itu kan? Yeah. Indonesia ini nomor satu di dunia dalam hal charity-nya. Kedermawanannya ini diakui sekali ya. Mudah sekali empati gitu ya. Betul. Mengeluarkan sumbangan begitu. Iya. Ini bukan sesuatu yang sederhana karena negara dunia lebih 200 dan salah satu yang disebut-sebutkan kenapa maka Muslim Indonesia ini, Torah Indonesia ini charity-nya tinggi, ini karena adanya zakat, wakaf, infak, dan sedekah. Dan saya ingin mengatakan, boleh kita pelajari betul ya, negara yang mempunyai lembaga seperti Baznas, di mana dalam Undang-Undang nomor 3 dan 2011 disebutkan, tujuan pengelolaan zakat oleh Baznas ini itu tentu mengefektifkan, memproduktifkan pengumpulan zakat dan sebagainya kan, tapi juga meningkatkan kemanfaatan dari zakat itu bagi pensejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Saya ingin untuk meneliti lebih jauh nih, mungkin kita akan minta lembaga research mana ya,
di mana di dunia ini ada satu lembaga negara yang memang dikhususkan menanggulangi kemiskinan. Ini diatur dalam Undang-Undang Zakat pasal 3. Satu hal sebetulnya yang kita tidak kita katakan prihatin, kita senang sekali, tetapi masih mengharapkan untuk perzakatan nasional itu lebih ditingkatkan. Umpamanya seperti undang-undang zakat yang lebih diperkuat, misalnya seperti itu ya, betul. Supaya pengusaha itu lebih banyak. Iya, dengan adanya regulasi kan bisa mendorong ini ya. Betul, dan basnas betul-betul ditempatkan sebagai negara yang menuntaskan kemiskinan. Iya, iya. Jadi kemudian sosial, melakukan hal-hal yang sifatnya sosial, tapi basnas menuntaskan kemiskinan. Maka perlu kita untuk lebih memperbanyak pengumpulan zakat melalui pemberian otoritas dan sebagainya, dan semua ketentuan-ketentuan pemerintah. Iya. Luar biasa ya. Ini pengejawantahan dari salah satu ayat yang memerintahkan memang khurd min amwalihim ini apa dilakukan oleh amil-amil atau pemerintah yang memang punya kewenangan. Dan tadi kalau Pak Zainul mengatakan kalau ini ada dalam sebuah regulasi, ini kan lebih memudahkan lagi untuk pengumpulan, pendistribusian, pemetaan, termasuk ya Pak ya. Jadi kita suka menyebut belakang agak sering itu karena pusat kajian strategis Basnas belakangan membuat penelitian bahwa potensi zakat itu sampai 306,7 triliun. Luar biasa. Saya kira mungkin ini tercapai, tapi tidak terkoordinasi sebab ada zakat yang dibayarkan kepada kiai, yang diberikan kepada lingkungan sekitar, keluarga komunitas miskin. Kalau kita catat betul itu akan tercapai. Tapi koordinasinya tidak di satu tangan. Karena itu maka sebetulnya pemerintah sebaik-baiknya memberikan regulasi yang lebih kuat, seperti misalnya pembayaran zakat secara sukarela oleh ASN, TNI, Polri, umpamanya, kan? Seperti itu ya. Itu sangat kita harapkan. BUMN juga memberikan zakat. Jadi tidak tercapai angka itu menurut saya, karena kita tadi menghitung hanya individu yang berzakat ya. Kita belum pernah mengenakan zakat saham. Kita belum pernah mengenakan zakat perusahaan secara aktif. Zakat profesi. Zakat profesi sudah mulai berjalan. Zakat pertambangan, pertanian, ini kebun sawit yang banyak yang berdatangan korporasi. Sekarang ini misalnya kan itu kan mestinya ada perzakatan. Ini potensinya luar biasa sebenarnya ya, Pak Zainul. Oke, sekarang tentang bagaimana penghargaan yang diterima. Dalam periode Prof. Bambang Sudibyo dan periode Prof. Didin sebelumnya, kita menerima cukup banyak. Sehingga saya sekarang kita ada 13 itu yang ini penghargaan internasional yang kita terima. Yang akhir-akhir ini itu dari GIFA. GIFA. Ya, Global Islamic Finance Global Award. Salah satu di antaranya itu saya tidak pergi. Pak Bambang sudah pergi di Afrika Selatan. Di Afrika. Betul ya? Iya. Dan kita dapatkan tiga kategori dari itu. Pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian. Nah, ini apakah memang apa yang dilakukan oleh Basnas itu memang kalau saya dengar, karena dulu juga saya pernah bergabung di Basnas, itu memang kalau ada kejadian luar negeri apapun yang terjadi pada saudara-saudara kita di sana itu luar biasa tanggapnya Basnas ya? Tapi jangan dinyatakan secara luar biasa juga kepada karena belum banyak juga ya, belum berapa persen begitu maksudnya. Betul, sebab ada faham yang mengatakan ini para ulama bisa, Profesor Nur Ahmad akan bisa menerangkan dengan mudah ini, atau Kiai Haji Ahmad Sudrajat. Bahwa zakat itu harus lebih dulu dibagi, betul, kerabat dulu, di kerabat di area terdekat dulu, area di mana dia diambil. Jadi selama memang masih ada kemiskinan dan 8 asraf itu belum terpenuhi baik, ada pandangan untuk jangan diberikan keluar dari negara itu. Jadi secara proporsional kita melakukan itu banyak sekali. Misalnya pada waktu Rohingya dalam keadaan begitu rupa dan perlu bantuan di kamp pengungsi Cox Bazar namanya di Bangladesh, Presiden Joko Widodo dengan Ibu Menlu Retno, itu memberikan bantuan. Pada hari yang sama, Prof. Bambang Sudibyo, saya juga ikut mewakili, memberikan bantuan juga.
Kita berikan bantuan misalnya 2 ambulans. Yang itu kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri. Kita memberikan panel solar lebih 200. Kita memberikan obat-obatan. Kita juga memberikan bantuan kepada Palestina, pengungsi Palestina, pendidikan dan sebagainya melalui UNRWA. 3 tahun lalu kita mendirikan klinik mata itu di Aman. Di Aman. Ya, untuk ini, pengungsi. Kita juga memberikan bantuan kalau andai kata ada hal-hal yang sifatnya cukup mengenaskan bagi umat Islam ya, di sana ya, yang membutuhkan ya. Di daerah artinya ya. Memang Basnas terdorong untuk membantu saudara-saudara kita, baik yang dekat maupun yang jauh, itu kalau bisa semua bisa dijangkau begitu ya, Pak Zainul ya. Oke, sekarang kita kembali ke Indonesia lah katakanlah, Bapak sebagai pimpinan salah satu pimpinan di Basnas, melihat kantong-kantong kemiskinan yang ada di Indonesia yang masih boleh dibilang miris kita melihatnya ya, masih ada orang yang kelaparan gitu ya, ada orang yang tidak berpendidikan, jauh status pendidikannya gitu kan ya, satu daerah tinggi, satu daerah lagi sangat jatuh sekali gitu. Nah ini bagaimana Pak melihat hal seperti ini, bagaimana peran Basnas juga untuk menjangkau? Iya, pusat kajian strategis kami itu sudah berapa kali membuat penelitian tentang daerah dengan kemiskinan ekstrim. Karena itu maka Basnas punya program, dan pada periode yang akan datang ini di bawah kepemimpinan Profesor Rahmat, itu bagian yang akan kami utamakan dengan bekerjasama dengan beberapa pihak antara lain, yaitu dalam bentuk misalnya begini, di kemiskinan yang ekstrim itu kan banyak juga penduduk tidak punya rumah kan. Kami sampai tahun 2025 itu akan mendirikan 44.000 rumah-rumah untuk mereka. Dan kami juga mengembangkan beberapa program untuk kemampuan mereka itu bisa berdagang dan sebagainya. Bisa mandiri. Ada namanya Zmar. Dan untuk area yang pemudanya banyak, kami akan melatih mereka itu untuk menjadi montir. Jadi skillnya ini yang ditingkatkan ya, dimodali oleh Basnas gitu. Auto. Kami berusaha untuk tidak memberikan porsi yang besar dalam konsumsi. Karena habis ya kalau sudah konsumsi habis. Karena itu maka disebut dia pendistribusian dan pendaya gunaan. Supaya dari mustahik naik menjadi muzaki gitu ya Pak ya? Iya betul. Iya, kita memang itu tugas salah satu dari Basnas ya Pak ya. Oke, kembali lagi. Ini kan semakin diakui oleh dunia, zakat Indonesia ini kan semakin positif di mata dunia internasional. Ini Basnas kan diharapkan bisa mendorong satu penguatan koordinasi nih Pak dengan dan kerjasama antar otoritas zakat negara-negara Islam. Ini bagaimana Pak? Begini ya, 10 tahun yang lalu Indonesia, Basnas, itu mendorong pembentukan World Zakat Forum. Dan sejak World Zakat Forum berdiri, itu Sekretaris Jenderalnya terus-menerus di tangan kita. Dulu pernah Pak Joini juga, Pak Joini. Ibu ingat ya, Pak Didin pernah, kemudian Pak Profesor Bambang Sudibyo, tapi karena beliau habis masa tugasnya, saya diminta untuk menjadi sekjennya sejak akhir 2020 yang lalu. Jadi World Zakat Forum ini memang menghimpun lembaga-lembaga zakat di 40 negara. Pada Desember yang lalu, World Zakat Forum ini diperluas menjadi World Zakat Wakaf Forum. Termasuk wakaf di dalamnya ya, bukan zakat saja. Jadi dalam hal ini, kami berusaha untuk mencoba memberikan beberapa materi dan sebagainya kepada lembaga-lembaga itu. Ini satu kerja yang cukup besar, yang kalau tidak dengan ketelatan tinggi, agak repot juga. Dengan aktivitas yang masih belum begitu cepat, tetapi rutin, itu dilakukan rapat-rapat dan sebagainya, yang sekjen itu dibantu oleh pada awalnya 7 orang deputy secretary general dari 7 negara, ada dari Nigeria, ada dari Bosnia, ada dari Bangladesh dan sebagainya. Sekarang 10 negara karena masuknya
perwakilan dari wakaf. Hmm. Ya. Dan kami juga ingin untuk membuat asosiasi perzakatan dunia ini melalui umpamanya ada program yang masih dalam pembahasan membuat zakat wakaf online university. Ya. Kami sudah membuat World Zakat Index juga untuk dicoba terapkan di tiap lembaga zakat dan sekarang disusun wakaf World Wakaf Index untuk mengukur sampai mana mereka bisa bergerak. Kalau di zakat, Ibu tahu juga kita sudah punya core zakat principle yang itu dibuat disusun bersama oleh Bank Indonesia, Islamic Development Bank melalui Islamic Research and Training Institute dan Bansetas. Ini merupakan suatu yang sudah diakui dunia karena tahun 2000 berapa ya saya itu sudah diumumkan oleh PBB melalui satu sidang Humanitarian Aid di Turki. Zakat core principle itu satu hal yang cukup baik yang kita produksi. Artinya ketika paparan ini disampaikan di beberapa negara, Indonesia menjadi contoh juga ya Pak yang buat negara lain gitu ya. Untuk menjawab pertanyaan tadi ya. Dalam pengelolaan ini. Bisa, Pak. Iya. Dan ini kan tidak terlepas lagi bahwa umat Islam di Indonesia yang para agenianya ini harus terus disosialisasikan ya untuk menyalurkan zakat melalui Basnas. Nah, zaman serba cepat ini tentu juga harus ada pelayanan yang serba cepat begitu yang dilakukan oleh Basnas gitu. Sekarang apa yang dilakukan oleh Basnas untuk menyambut? Wah, cukup banyak ya. Antaranya Basnas juga sekarang dalam proses untuk digitalisasi penuh. Lebih meningkatkan program-program. Lebih memperbaiki sistem pengelolaan di dalam sistem pembukuan akuntansi dan sebagainya. Ya kita bersyukurlah dari semua pimpinan Basnas ini saya mengatakan ya cukup banyak pengalaman mereka itu. Ya seperti Pak Prof. Nur Ahmad pernah anggota DPR, beliau juga Ketua Masjid Agung di Semarang. Ibu Seda itu juga pernah anggota DPR. Iya, betul yang luar biasa juga. Dan ada dua orang anak muda ini, yang ibu kenal yang dikirim ke pimpinan Basnas yang ada ini, dua anak muda ini yang Pak Rizal Pak dan Rizal Pak Hajat, kan mereka itu bekas ketua Lazismu dan Lazisnu. Tapi apa artinya memang luar biasa yang sudah dilakukan oleh Basnas ini keinginan kita untuk menyalurkan zakat memang juga harus juga dilakukan oleh Basnas untuk terus mensosialisasikan bukannya ini urusannya bukan cuma sekedar mengeluarkan uang tetapi tadi banyak ternyata ya dari ayat khudz min amwalihim ini ya ada akuntansi di situ akhirnya ada profesional dalam mengelola keuangan begitu kan ya bagaimana pemetaan kantong-kantong kemiskinan ini pengelolaannya kan nggak sembarangan ya Pak ya sebagai amil ini harus amanah juga. Betul. Baik, terakhir Pak Zainul, mungkin masih ada hal yang ingin disampaikan kepada kita terkait dengan peran kita sebagai Muslim Indonesia ini terhadap di mata dunia ini. Saya kira peran kita mestinya tinggi sekali ya, karena kita negara dengan penduduk Muslim yang terbesar di dunia. Ada sebuah penelitian yang menyebut bahwa pada di atas tahun 2030, mungkin Muslim terbesar itu India, masuk apa juga penduduk penduduknya banyak sekali. Kalau kita ingin untuk kita tetap lebih banyak, maka tidak usah kita buat kontrol terhadap kelahiran. Udah cukup dua, sekarang cukup enam gitu. Harus enam ya. Biar India lima kita enam. Tapi penguatan spiritualitasnya juga harus jalan ya, Pak. Melalui perzakatan dan perwakafan kita mencoba untuk kita berada di terdepan lah. World Zakat Principle itu mirip dengan Basel Core Principle di perbankan. Itu yang dibuat oleh Basel Committee on Banking Supervision. Itu diakui oleh 150 negara. Kita mengharapkan semua negara-negara OKI mengakui
full zakat principle, core principle itu kan. Hal lain yang bisa kita lakukan, saya kira memang ya meningkatkan kemakmuran Indonesia lah, mengurangi tingkat kemiskinan. Karena itu maka kita mengharapkan selalu bagaimanapun pemerintah memberikan sebuah otoritas cukup kuat pada Basnas melalui regulasi melalui dan sebagainya. Karena di negara kita ini ada lembaga negara yang memang mengelola zakat yang tujuannya itu adalah mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan ya, kalau memang dikasih tugas untuk mengentaskan harus ada dong istilahnya. Ininya senjatanya harus ada ibaratnya. Nanti dalam... Ibu yang menyampaikan ke Pak ini Presiden Jokowi mudah-mudahan. Iya, mudah-mudahan Pak Presiden hari ini mendengarkan dialog kita ini ya. Pak, tolong dibuatkan undang-undang zakat. Kalau Bapak Wakil Presiden sudah terlalu banyak kontribusinya. Sayang sekali kita waktu sudah habis di Pak Zeno Barnur. Mudah-mudahan kapan waktu punya waktu lagi ya Pak ya, untuk kita berbicara tentang perzakatan. Untuk iftar sekali ini saja, Sarzai. Insya Allah nanti pas dalam bulan puasa kita bisa bicara lagi soal perzakatan, bagaimana perannya, bagaimana umat Islam terus giroh untuk zakat ini disalurkan di lembaga yang tepat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional. Terima kasih Pak Zainul Bahnur, sehat selalu ya Pak ya. Sama-sama. Baik pemirsa TV MUI dimanapun Anda berada, sayang sekali waktu kita sudah habis. Sebentar lagi kita akan berbuka puasa nih bersama ya. Mudah-mudahan puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan lupa untuk menghitung zakat Anda, salurkan melalui Badan Amil Zakat Nasional. Saya Afi Hudri mengucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu ya. Atas empat pertanyaan ini ya, jadi saya jadi pertanyaannya seperti yang empat itu ya, nanti saya jawab 2022, termasuk yang Muslim Indonesia dan perannya di dunia global sama Dr. Zainul Baharan Nur SAMHC pimpinan Basnas. Jangan lupa Wardah Kosmetik. Kalau kemarin kan kita sudah